Shalom, bulan ini kita sedang berbicara tentang tema hidup di dalam Kristus. Dari pembacaan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi poin penting yang harus kita tangkap bersama adalah tentang di dalam Kristus. Pertanyaannya begini, seseorang yang hidup di dalam Kristus itu akan mengalami apa? Kan selalu begitu yang jadi pertimbangan kita manusia. Kalau saya hidup di luar Kristus, resikonya apa? Kalau saya hidup di dalam Kristus, keuntungannya apa yang saya dapatkan? Tentunya kalau orang hidup di luar Kristus, dalam catatan Alkitab, dan dalam keyakinan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seseorang yang hidup di luar Kristus, artinya orang itu di luar anugerah dan di luar kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam anugerah, di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam anugerah, di dalam kasih karunia Tuhan ini akan mengalami apa saja? Bapak Ibu bisa membuat sebuah catatan di rumah, kemudian judulnya hidup di dalam Kristus, di dalam kasih karunia, di dalam anugerah. Judulnya. Apa yang akan dirasakan? Satu, hidup dalam berkat Tuhan. Dua, hidup dalam perlindungan. Tiga, hidup di dalam penyertaan. Empat, hidup di dalam dibaharui oleh Tuhan. Banyak catatan yang Bapak Ibu bisa isi sendiri. Pengalaman-pengalaman iman yang Bapak Ibu rasakan ketika hidup di dalam Tuhan itu apa? Disembuhkan, diluputkan, ditolong, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Banyak. Namun pada kesempatan ini, dalam pesan singkat ini, saya ingin memberikan sedikit atau satu bagian saja buat kita. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu seperti apa? Di dalam Yohanes 4, dalam Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 6 dan 7. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, barang siapa tidak tinggal di dalam aku atau tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu atau Yesus tinggal di dalam kita. Perhatikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus, selain di dalam Korintus tadi, 2 Korintus 15 ayat 17 tentang menjadi ciptaan yang baru, orang yang tinggal di dalam Kristus dikatakan minta apa saja, mintalah apa saja yang kamu inginkan, Tuhan akan memberikan kepadamu. Itu saya berikan satu tema besar, hidup dalam kelimpahan. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, kemudian kita memperoleh kelimpahan karena hidup di dalam berkat, di dalam penyertaan, di dalam anugerah Tuhan, maka saya mau katakan, mulai hari ini, pilihlah untuk tinggal di dalam Yesus. Jangan keluar dari Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Maka apapun yang kita peroleh atau apapun yang menjadi rencana dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan yang memberkati kita. Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus ada kebahagiaan. Di dalam Kristus ada sukacita. Di dalam Kristus ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita yang percaya dan yang mau tinggal bersama, tinggal di dalam Kristus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jiwaku dalam naungan-Mu.